subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, rumah dua lantai yang dijadikan tempat memproduksi bantal di Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik pada mesin genset. Sebuah rumah yang dijadikan tempat memproduksi bantal di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu petang terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melalap bangunan berlantai dua ini. Akibatnya, sejumlah warga dan pekerja yang panik mencoba memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Diduga, api berasal dari konsleting listrik pada mesin genset yang menyebar bahan baku busa. Dugaan sementara kita belum sampai ke arah sana, Pak. Kita belum mencari info. Cuma tadi ada orang pemadam katanya dari apa genset kalau nggak salah. Sedikitnya 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dijinakkan setelah 3 jam proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani iNews melaporkan. Pemirsa, anggota himpunan mahasiswa Islam yang akan menghadiri Kongres di Islamic Center Surabaya ricuh dengan aparat kepolisian. Ya, masa yang tak diundang memaksa masuk ke lokasi Kongres. Kericuhan antara anggota HMI dengan aparat kepolisian terjadi akibat massa memaksa masuk ke lokasi Kongres HMI di Islamic Center Surabaya, Jawa Timur. Massa yang berasal dari luar utusan Kongres ini tidak memiliki undangan resmi dan berasal dari sejumlah wilayah di Indonesia, terutama dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Agar tidak terjadi kerumunan massa, Satuan Sabara Polrestabes Surabaya memindahkan massa tak diundang ini ke Asrama Haji Surabaya. Keluhan-keluhan itu sudah mulai kita komunikasikan dan mudah-mudahan ke depan ada solusi yang kemudian bisa dihadirkan. Mungkin seperti itu, Bang. Tadi ribut-ribut berarti keluhannya nggak kesampaian ya? Bukan keluhan yang nggak kesampaian, tetapi teman-teman mencoba mengekspresikan bentuk keluhan-keluhan yang kemudian teman-teman lakukan. Makanya, maka daripada itu, riak-riak yang kemudian hadir tadi saya kira tidak ini, Bang, maksudnya itu sebagai ekspresi saja, tidak lebih daripada itu, tidak ada indikasi untuk kemudian melakukan hal-hal di luar dari apa yang kemudian telah ditentukan, mungkin seperti itu, apalagi dengan melanggar peraturan-peraturan yang kemudian sudah disepakati secara bersama. Pelaksanaan Kongres HMI di Islamic Center Surabaya hanya diizinkan dihadiri oleh 600 utusan dari seluruh tanah air. Namun pada jumlah utusan meningkat hingga 1.300 utusan wilayah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews, melaporkan. Pesawat kargo Trigana Air tergelincir hingga keluar landasan saat mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat tujuan Makassar itu mengalami gangguan mesin. Inilah detik-detik saat pesawat kargo Trigana Air Boeing 737-500 tergelincir saat mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Sabtu siang. Pesawat kargo tujuan Makassar ini lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pukul 10.53 waktu Indonesia Barat. Namun setelah pilot mendeteksi adanya kendala pada mesin, pesawat kemudian diputuskan kembali ke Bandara Halim dan tergelincir saat mendarat hingga menutup lintasan. Akibat peristiwa ini, seluruh penerbangan dan penumpang yang akan melakukan keberangkatan dari Bandara Halim dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kita siapkan bis dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Soekarno-Hatta. Nah, sekarang sudah ada masing-masing 19 bis. Hah? 11 dengan 18 sama 9. Ah. 27, jadi 18 dengan 9 bis kita siapkan dan ini sudah berjalan tadi, tinggal menunggu yang gelombang yang terakhir untuk sampai dengan sore hari ini. 4 orang dalam penerbangan ini diantaranya 2 pilot dan 1 teknisi selamat.
Sementara terkait penyebab masalah mesin Trigana Air, pihak Angkasa Pura masih menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Dari Jakarta, Hasbi Allah, Rizky Yulianto, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Tim bulu tangkis All England Indonesia pulang ke tanah air lebih cepat setelah dipaksa mundur dari kompetisi bulu tangkis internasional tersebut. Ya, jika hasil swab PCR negatif, skuad Indonesia dijadwalkan berangkat dari London, Inggris Minggu sore. Kegagalan tim merah putih berlaga di kompetisi bulu tangkis internasional All England 2021 di Inggris menimbulkan kekecewaan dari berbagai pihak. Rasa kecewa mendalam terutama datang dari seluruh anggota skuad merah putih hingga meminta dipulangkan lebih cepat ke tanah air. Suara Muhammad Ahsan, Jonathan Christie dan teman-teman melalui akun media sosial pribadi mereka didengar pemerintah. Manajer tim All England Indonesia 2021 Ricky Subiakia memastikan tim Indonesia kembali ke tanah air lebih cepat. Mereka juga tidak harus menjalani isolasi seperti yang diinstruksikan Otoritas Kesehatan Inggris NHS. Kita bisa lebih cepat kepulangannya dari tanggal 23. Karena kalau hitung 10 hari itu tanggal 13 hingga tanggal 23. Nah, karena kita memang sudah mendapatkan izin komunikasi Pak Densa dengan dari pihak NHS hingga hari ini kita melakukan PCR dan insya Allah PCR yang dilakukan oleh KBRI seluruhnya ini sudah mendapatkan izin baik dari NHS juga dari panitia All England. Meski kembali lebih cepat, seluruh tim All England 2021 tetap menjadi pahlawan dan pulang dengan terhormat. Saya dan Kang Ricky sepakat pulang secepatnya dengan aman dan nyaman dan dengan dignity ya. Maaf, ini para pahlawan kita ini nggak kalah ya. Justru mereka punya mental juara. Yang kalah itu ya sorry itu sih BWF nggak benar itu penyelenggarannya. Mengenai gugat ke pengadilan dan UK di UK mungkin nanti itu menjadi bagian opsi dalam review pengkajian kembali PBSC dan juga Kemenpora dan pemerintah tentunya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews pagi. Saya Lovia Nadia. Dan saya Mirva Suri undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.